tahun baru, langkah baru. Sudah semestinya Anda tak bisa berhenti di tempat yang sama, mengikat kaki karena merasa kecewa. Jangan. Ayunkan langkah dalam langkah-langkah yang baru. Mengukir karya demi karya tiada henti dalam kehidupan ini. Langkah yang baru diperlukan. Sudah barang tentu berbeda dengan langkah sebelumnya. Karena memang ada perhitungan dan ada perbaikan. Sehingga langkah baru memberikan pengharapan yang lebih lagi. Kalau dulu gagal, sekarang berhasil. Kalau dulu bagus, sekarang semakin bagus. Hitunglah tiap langkah kalau engkau ingin mendapatkannya. Berhati-hatilah dalam melangkah supaya tidak tersandung dengan batu zaman kehidupan yang menakutkan. Batu-batu kerikil-kerikil, bahkan butir kecil seperti kulit pisang yang bisa menjatuhkan, perlu mendapat perhatian. Langkah demi langkah ayunkan, tapi jangan pernah lengah menjalani kehidupan. Langkah demi langkah ciptakan pembaharuan, dan biarkan langkah membawa Anda dan saya ke tempat yang baru yang menggairahkan. Langkah-langkah yang baru sudah seharusnya menjadi milik kita. Langkah-langkah yang baru, itulah namanya anak manusia yang tak pernah berhenti di tempat sama, tapi terus mengukir dari hari ke hari. Sehingga langkah baru demi langkah baru membawanya ke tempat yang baru, ke suasana yang baru, ke kenikmatan yang baru. Bahagia yang terus bertambah dalam tiap langkah. Mari berhitung langkah-langkah kita. Cermati dengan teliti, apakah langkahmu baru atau hanya mengulang langkah yang sama dan langkah yang salah. Temukanlah bersama saya, Bigman Sirait.